Semua, ketemu lagi dengan channel Mori Storyka. Kali ini saya akan share bagaimana kita membuat rangkaian lampu LED VU display atau biasa LED VU meter tanpa menggunakan transistor dan tanpa menggunakan IC. Oke, yang pertama itu kita harus rangkai dulu semua LED-nya secara seri ya. Semua LED-nya secara seri. LED 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, semua kaki anodanya sebelah kanan, kaki katodanya sebelah kiri, kaki anodanya sebelah kanan, kaki anodanya sebelah kiri, semua begitu. Ini. Jadi kita rangkai seri. Kemudian semua resistornya, resistor kita rangkai paralel dengan terhadap masing-masing LED-nya. Di sini 680 ohm. Di sini 470 ohm. Di sini 330, di sini 220, di sini 150, di sini 82. 82 ohm ya, satuannya semua ohm. 82 ohm, 150 ohm, 220 ohm, 330 ohm, 470 ohm, 680 ohm. Semua di paralel dengan LED-nya masing-masing dengan LED-nya. Kentara ya. Seperti itu. Di sini saya sudah rangkai. Sebelumnya saya sudah rangkai seperti itu. Ini LED-nya dengan resistornya. Oke. LED dengan resistornya masing-masing. Oke. Nah, kemudian yang kita rangkai itu bagian dioda inputnya. Pada bagian input seperti itu. Di situ ada elko 470, minimal 25 volt ya, bisa 50 volt, minimal 25 volt. 470 mikro 25 volt, bisa juga 1000 mikro, maksimal 1000 mikro. Oke. Di sini ada dua elko di seri, dipasang seri kentara ya. Ini elko 220 mikro. Ini juga 220 mikro dipasang seri dengan ini. Minimal tegangan 25 volt. Minimal tegangan semakin tinggi semakin bagus. Elko-nya semakin awet nantinya. Terus ada dioda, dioda 1 ampere 2 biji. Dioda 1 ampere. Ini ke sana untuk negatifnya, ini ke sana untuk positifnya. Kemudian disambung ke sini. Jadi ini sini nanti titik input. Titik input, input langsung dari amplifier ya, yang ke speaker. Dari amplifier inputnya langsung. Ini. Jadi rangkaian ini bisa langsung dipasang di speaker biasa, speaker salon biasa. Tidak perlu lagi menggunakan power supply tambahan atau 12 volt atau berapa volt. Tidak perlu lagi. Jadi kita tidak perlu lagi, rangkaian ini tidak membutuhkan power supply tambahan atau power supply eksternal, tidak dibutuhkan lagi. Jadi langsung input dari speaker amplifier, ada output dari amplifier langsung masuk di sini, di paralel dengan speaker. Speaker di dalam salonnya langsung di paralel saja. Nah, seperti ini. Di sini saya juga sudah punya rangkaiannya, jadi tinggal kita hubungkan saja nanti. Ada diodanya. Ini diodanya, ini diodanya. Ini elko-nya. Di sini saya pakai elko 220 50 volt. Kebetulan saya cuma punya elko itu. Di sini 470 25 volt. Karena saya punya juga cuma elko itu. Nah, ini yang ke lampunya nanti, ke LED-nya. Ini juga yang ke LED-nya. Oke, kita sambung ya. Mari kita sambung. Ini ya.
setelah itu. Oke, sekarang kita tes ini kabel dari output dari amplifier yang sudah saya hubungkan dengan speaker di sebelah sana. Kita akan mengujinya. Oke. Inputnya di sini, di pertemuan antara elko itu pertemuannya, inputnya dengan pertemuan antara dioda. Pertemuan antara dioda. Nah, seperti ini. Kekurangan dari rangkaian ini, volume harus pada volume tertentu ya, pada volume besar, volume amplifier tertentu baru lampunya akan bisa nyala. Kalau cuma kecil tidak menyala dia, tidak bisa menyala dia, karena rangkaian ini mengandalkan dari input tegangan dari amplifier, output dari amplifier. Dia hanya mengandalkan tegangan dari itu. Jadi pada volume tertentu dia tidak akan sanggup menyala, dia tidak akan bisa menyala. Oke, mari kita tes ya. Itulah tadi percobaan kita kali ini. Semoga apa yang saya share hari ini bermanfaat buat kalian semua. Jangan lupa ya, di like, di share atau subscribe channel kami untuk mendukung kami ya. Terima kasih. Sampai jumpa.